Ini datang lagi keluhan patah dan ganti bot mengkot mereknya Honda pada lanang ini apa jenenge ini? Ini pick. Hah? Gorilla. 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 Oh. Ini yang punya bengkelnya ini. Gorilla pick. Itu mau apa? Orang tua. Ya digelimpangkan saja saudara-saudara. Caranya pertama kali untuk membuka ini kita gepengkan, ditutup sedikit kemudian diuntir. Kalau ini nanti kita coba pancing las dulu. Kalau dipurkan ya kalau langsung lurus bagus pena. Tapi kalau agak miring kan agak runyem. Jadi kita coba las dulu. Lasnya hati-hati karena ini sudah sok-sokan. Iya, oh, alhamdulillah. Paus bubur wilu. Nah, ya up. Bocor tuh tiba kok gini. Oh, berarti pilih yang buntut ini. Gampang nanti dibuntut. Yang kedua ini kita menggunakan mas. Lasnya harus hati-hati, jangan sampai kena sok-sokan. Kalau tidak kena sok-sokan, gampang. Ini kan bocor. Jadi solusinya, ini kan tidak sampai tembus. Ya cuma ada lubang sedikit sekali, tapi ini tidak bablas. Ini solusinya, ini kita ngeketok. Ini kita buat obeng di sini, obeng toh. Terus ini dipotong kira-kira 1,5 cm, kemudian dimasukkan buat nutupi lubang yang bocor ini. Ini seperti ini bocor ini. Tidak tahu ini dari mana ini. Ini bukan aku ya. Jadi kalau mau buntutkan ini dibuat obeng, lalu dipotong 1,5 cm, baru dimasukkan. Dengan syarat ini tidak bablas. Ini kan tidak bablas dia. Dia lubangnya cuma sedikit sekali. Tapi ini tidak masuk. Nah ini potong ya tadi seperti yang saya omong tadi. Selesai. Ya, nah ini jempolnya. Ini tinggal dipasang. Oh, bautnya kepalanya. Saya bisa motong. Jadi, kepalanya tetap dipasang. Tapi nanti setelah mentok sono baru sini nanti dipotong sama grendel. Set, selesai. Ini telah dikencengkan, terus kita buang kepalanya. Hati-hati sama bensin. Kenapa bensinnya mahal?